My Channel. Ketemu lagi dengan aku Friska Yeni. Sekarang ini aku lagi ada di Bandung dan aku mau ngajakin kalian staycation di Villa Tibra, Bandung. Jadi Villa Tibra ini tuh sempat viral ya di TikTok guys, karena tempatnya tuh estetik dan juga instagramable. Nah ini bagian depan sini, ini adalah kafenya ya guys, kalian bisa ngeliat. Dan untuk villanya itu kita harus turun ke bawah. Dan ini untuk tempat check-innya, yuk. Nih buat kalian yang mau check-in di sebelah sini. Kebetulan karena aku udah check-in, sekarang langsung aja kita menuju ke villanya, yuk. Villa Tibra ini merupakan sebuah villa dengan bentuk bangunan yang sangat unik dan juga estetik. Desain kamar dari Villa Tibra ini juga memiliki kaca-kaca besar yang membuat kita dapat melihat pemandangan di luar yang sangat indah tentunya. Konsep yang diusung dari villa ini adalah bangunan minimalis dengan dominasi warna coklat pada villa yang membuat kesan nyaman dan juga hangat. Pokoknya benar-benar estetik deh guys. Di Villa Tibra ini tempatnya tuh tenang banget ya. Selain itu udaranya dingin, sangat cocok nih untuk family time atau bersantai menikmati udara segar. Yang istimewa dari Villa Tibra ini adalah kalian bisa membawa hewan peliharaan kesayangan kalian di sini guys, seperti anjing maupun kucing. Jadi Villa Tibra ini benar-benar villa pet friendly nih guys. Total unit villa yang tersedia ada 10 unit. Sedangkan untuk villa yang pet friendly ada 8 unit. Yaitu villa nomor 501 sampai dengan 508. Sedangkan untuk dua villa lainnya, yaitu villa 801 dan juga 802, tidak diperkenankan membawa pet. Buat kalian yang mau membawa pet, kalian kena extra charge sebesar Rp200.000 per pet ya. Dan sekarang juga masih dalam tahap pembangunan untuk pembuatan dua villa terbarunya. Yang pasti dengan kapasitas lebih besar ya. Oh iya, lebih asyiknya lagi akan dilengkapi dengan jacuzzi. Nah, untuk info harga aku akan taruh di akhir video ini ya. Jadi kalian pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke treehouse. Nah, lagi-lagi di sini banyak banget untuk spot foto instagramable-nya, guys. Kalian pasti suka banget, pantas aja sih ini viral di TikTok ya. Karena selain instagramable, tempatnya tuh juga menyatu dengan alam ya guys. Kalian bisa ngeliat villa aku yang di sebelah sini ya. Nih, ini yang di 801, untuk 802-nya di sebelah sini guys. Jadi view-nya tuh bisa dibilang kayak kebun gitu ya. Ini kalian bisa ngeliat di bagian bawah itu ada tanaman selada, sawi, macam-macam. Pokoknya benar-benar menyejukkan mata banget guys. Nah guys, ini aku udah di Villa Tibra 801. Sekarang saatnya kita room tour. Kita lihat dalamnya guys. Wow, keren banget. Kita langsung masuk aja. Tada! Itu king size ya. Terus ini untuk lampunya guys, keren banget ya, ala-ala bohemian gitu. Ini ada dua yang besar. Terus ini untuk bantalnya, kita lihat. Nah ini untuk bantalnya ada 4 ya, bantal besar-besar dan empuk banget. Sini ada bantal satu lagi. Kita lanjut ke sebelah sini ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah di sini ada kayak meja gitu. Kita bisa lihat ini ada lacinya ya. Ini bisa dijadikan untuk tempat penyimpanan barang. Nah, sini ada lampu. Ini lampunya cantik ya. Sini ada vas bunga juga. Sini ada remote TV. Nah, ini ada ini adalah menunya ya. Jadi menu resto and cafe-nya, guys. Ini tersedia di sini. Nah, untuk tempatnya ini didominasi dengan kayu-kayu gitu ya. Nah, ini di sebelah sini nih paling aku suka. Jadi di sini ada satu spot. Nah, ini buat bisa kita santai sambil foto-foto. Nah, untuk view-nya itu, jadi view-nya itu langsung kamar nomor 802 ya, guys. Untuk view-nya sama. Jadi ini adalah tipe yang treehouse 801 dan 802. Terus kita lihat ini ada lampu juga. Nah, di sebelah sini ada sofa bed. Tadaa!
Ini bisa buat kita santai juga. Terus di atas ini ada TV, dan untuk TV-nya ini udah smart TV ya. Terus untuk AC-nya juga udah ada nih, AC. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakang. Di sebelah sini ada meja. Untuk mejanya juga dilengkapi dengan laci. Oh, untuk mejanya meja kayu. Terus di sini ada air minum kemasan, ini free ya, 3 botol. Ada tisu. Terus ini ada teh, kopi, dan juga gula. Terus ada 2 gelas sama pemanas air, guys. Nah, di sebelah sini ada rak tempat sepatu dan sandal ya. Nah, ini untuk sandalnya ada 2 pasang. Terus ini air minum kemasan, tapi ini berbayar ya, guys. Nih, ada keterangannya Rp10.000. Nah, terus kita lihat nih bagian atasnya, ini untuk lampunya juga masih cantik ala bohemian gitu, guys. Terus ini ada hiasan. Duh, cantik banget sih ini. Bener-bener estetik banget ini tempatnya, guys. Selain estetik juga instagramable banget. Nah, ini ada tempat buat gantungan ya, gantungan baju ataupun tas. Ini juga dari kayu. Terus di bawahnya ini ada kotak sampah, dan juga ini ada seperti penangkal nyamuk kali ya. Nih, terus sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Kita lihat. Tara. Nah, untuk kamar mandinya ini tersedia wastafel. Nih, wastafel. Terus ini ada cermin. Cerminnya juga estetik banget nih. Ada lampunya juga. Nah, ini ada hair dryernya nih. Terus untuk toiletriesnya, ini ada sikat gigi dan juga pasta giginya ya. Tuh. Ini juga untuk 3 orang. Sini ada sabun. Nah, di sebelah sini untuk klosetnya. Untuk klosetnya juga bersih ya, guys. Terus ada kotak sampah dan ada juga tisu gulung. Nah, untuk handuknya ini ada 2 di sebelah sini, guys. Cantik banget. Kita lihat sekarang masuk ke kamar mandi. Nah, ini tuh kamar mandinya bentuknya segitiga gitu ya. Minimalis banget tapi cantik sih menurut aku. Nah, ini tersedia untuk shower. Showernya juga ada 2. Shower yang di atas sama shower yang bisa kita pegang. Dan untuk water heaternya juga ada ya. Ini juga berfungsi dengan baik nih untuk water heaternya. Ini untuk sampo dan juga sabunnya, guys. Menurut aku untuk kamar mandinya keren. Sekarang kita langsung menuju ke lantai 2. Jadi ini ada 2 lantai ya, guys. Karena memang ini untuk kapasitas 3 orang. Jadi di bagian bawah untuk 2 orang, di bagian atas ini untuk 1 orang. Nah, ini untuk bednya. Jadi bednya ini single bed ya, guys. Lantainya juga masih didominasi dengan lantai kayu, dan untuk temboknya juga tembok kayu. Terus ini ada gorden juga. Terus ini ada hiasan-hiasan lampu dan juga hiasan bunga-bunga gitu, guys. Wah, keren banget. Terus kita bisa ngeliat nih dari sini view langsung ke bawah. Kita bisa santai-santai juga loh, guys. Keren kan? Untuk masing-masing villa juga dilengkapi dengan fasilitas balkon. Menurut aku untuk fasilitas di kamar villa juga lengkap banget ya. Selain wifi-nya kenceng, di sini juga ada smart TV, kita bisa Netflix-an juga. Oh ya, guys, untuk tempat parkir di Villa Tibra ini memang nggak terlalu luas ya, tapi kalian tenang aja karena kalian bisa parkir di area tempat parkir cafe and resto-nya. Nah, pas banget nih, guys, cuaca malam ini cerah, jadi aku pengen menikmati suasana malam hari di Tibra Coffee and Cafe-nya. Tibra Coffee and Cafe ini merupakan bagian dari Villa Tibra dan berada di satu lokasi ya. Untuk tempat nongkrong ini hadir menawarkan konsep yang unik dengan menyajikan pesona alam yang indah, space-nya cukup luas, nyaman, dan fasilitasnya juga cukup memadai. Di Tibra Coffee Bandung ini menawarkan 2 area, yakni area indoor dan juga outdoor. Untuk indoornya sendiri memiliki desain bangunan yang minimalis berlantai 2, dan juga disediakan area lesehan lengkap dengan bantal dan juga beanbag-nya. Ditambah lagi dengan fasilitas kolam renang yang menjadikan kafe ini memiliki vibes ala Bali begitu kental. Untuk jam operasionalnya sendiri, Tibra Coffee ini buka mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 9 malam pada setiap harinya ya.
Kebetulan banget aku datang pas jam 8:30 malam, jadi udah close order. Dan aku hanya bisa order cemilan dan juga minuman aja, guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena memang di sini aku hanya pengen nongkrong-nongkrong cantik menikmati malam. Karena yang pasti untuk suasana malamnya tuh romantis banget, guys. Oh iya, untuk harga makanan dan juga minumannya menurut aku juga masih terjangkau ya. Nah, ini dia guys untuk suasana malam di sekitar villa. Bener-bener syahdu banget ya. Dan sesuai dengan namanya, Villa Tibra, Tibra dalam bahasa Sunda yang berarti nyenyak. Jadi kita di sini bisa tidur dengan nyenyak. Good morning guys, jadi pagi ini aku lagi nemenin anak-anak berenang. Kebetulan untuk kolam renangnya tuh deket ya sama villa aku. Nah ini untuk kolam renangnya juga cukup luas, tapi ini memang lebih cocok untuk anak-anak ya, karena ini tuh nggak dalam. Kita juga bisa menikmati view pegunungan dari sini, memang nggak terlalu kelihatan, cuman cakep banget. Kebetulan pagi ini cuacanya tuh cerah banget guys, kalian bisa sambil nunggu anak-anak. Bisa juga sekalian breakfast guys, jadi untuk Christo and Cafe-nya itu deket banget. Kalian tinggal pesen di atas dan nanti bisa dianterin di sini. Pokoknya keren. Oke guys, sekarang aku udah mau check out. Jadi menurut aku untuk Villa Tibra ini benar-benar recommended banget nih buat kalian yang mau staycation, ngajakin keluarga, pasangan kalian atau teman-teman kalian, karena tempatnya tuh yang nyaman. Terus untuk suasana alamnya tuh berasa banget ya. Dan yang paling aku suka di sini tempatnya tuh estetik dan instagramable banget, baik dari segi villanya ataupun resto and cafe-nya. Jadi kalau kalian ke Bandung, kalian jangan lupa mampir di Villa Tibra ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin review aku kali ini di Villa Tibra. Jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.